Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena kena sedar satu realiti. Kita tak duduk pada, kita bukan berada pada alam 60-an lagi. Even bukan pada alam 80-an pun. Dunia kita ialah dunia globalisasi ini sangat ajaib. Hari demi hari nation state yang diwujudkan. Kuasa mereka makin terhakis. Dan erosion of boundaries, kita hakiskan sempadan, makin berlaku. So, apa yang berlaku di barat, macam mana tingkah laku, pornografi dan seumpamanya, boleh diperolehi dengan hanya beberapa klik di internet yang boleh diambil di mana-mana. Maka rangsangan manusia sangat luar biasa. Dan manusia, nilai-nilai malu, mungkin dia ada nilai malu dalam keluarga, tapi banyak sangat dia tengok internet, hilang nilai itu. Ini semua menyebabkan kita kena agama, golongan agama sendiri mesti berfikir untuk facing new generation punya masalah, masalah generasi yang baru. Bila kita nak hadapi masalah generasi baru, mesti dengan pendekatan dan kepahaman yang baru. Kita tak boleh lagi dulu kata mak bapak kata tak boleh ikut semua. Sekarang hal itu tak berlaku lagi. Dan mak bapak pun kena didik anak untuk generasi yang ada sekarang. Untuk letakkan kesalahan 100% di atas bau kerajaan, di atas apa berlaku pun, saya ingat tak betul juga. Bukan kata kerajaan galak. Mungkin kalau kita kata ada benda yang masih patut kerajaan buat, tak buat, nah, itu saya setuju. Tetapi kalau kita kata semuanya pada kerajaan pun tak benar. Semuanya pada mak bapak pun tak benar. Kadang-kadang mak bapak lebih teruk. Dia kata, ni cikgu kau lah ajar macam ni. Dia, padahal budak duduk dengan cikgu berapa jam je, duduk dengan dia lebih banyak. Tapi semua orang cuba cari kesalahan untuk pihak macam asing. Tapi apakah benda yang patut kita buat untuk menghadapi masalah? Kerajaan kena fikir, mak bapak pun kena fikir, agama mesti jadi lebih interaktif. Tak boleh agama dalam pendekatan dulu yang mana cerita yang one way ticket punya apa perbincangan yang mereka tak ada ruang. Dan ini semua mesti nak kena diubah. Dan kemudian masalah berlaku. Budak-budak terdedah pada hubungan seks di sana dan sini. Yang dan undang-undang tentang itu pun kita tihat tidak dibuat secara bijaksana. Ada beberapa pihak mencadang, termasuk sekolah mengandung. Itu pun ada orang bangkang. Saya bukan support Ali Rustam, tapi saya rasa sekurang-kurangnya dia cuba mencetuskan satu idea untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada orang yang tiap-tiap hari kata masalah-masalah, you suggest something. At least Melaka kita kena respect dia juga. Kita kena ucap tahniah kita juga. You telah mencuba. Dan saya bersetuju dengan sekolah mengandung Melaka, tetapi dengan beberapa pendekatan lah. Kerana pada zaman Nabi, ada orang mengandung dan dia minta supaya dia dihukum. Nabi tengok dia mengandung, Nabi tak hukum dulu. Nabi suruh dia balik dan lahirkan anak tu. Setelah lahir, dia datang lagi, dia minta supaya Nabi hukum dia. Dia kata, Nabi suruh lahir balik supaya dia menyusukan anak tu. Kata Nabi suruh jaga anak tu dengan baik. Nah, ini penting. Maka kita perlu sekolah. Daripada dia buang budak tu ke sana sini, budak tu tak berdosa. Itu satu budak tu tak berdosa, dibuang. Biar dia lahirkan sebagai anak dia. Bila dia lahirkan anak dia, dia pun mesti, sekolah tu pun mesti ada kind of punishment. Macam denda dia sikit lah. Dia tak boleh keluar dan tempoh sekian-sekian. Dia kena ikut program sekian-sekian. Diberi tarbiah, diberi. Balik kepada kes-kes macam ni, kita luaskan. Budak ni, bila dia pergi sekolah, dia malu. Bapak tak ada. Nak bin dia pada apa? Kena ubah benda. Dan siapa nak tanggungjawab? Saya masa di Perlis, kita keluar fatwa. Kita pakai fatwa Dr. Yusuf Qaradawi. Budak ni, kalau dia berkahwin, mak dia kalau berkahwin dengan orang yang terlibat dengan zina dengan mak dia, sehingga melahirkan anak ni, budak ni boleh dibinkan kepada bapa tu. Ini apa nama hadis Ibn Zama'ah. Dibinkan. Siapa yang mengaku itu sebagai anak dia, dan tak ada orang lain boleh
objek dia. Dia kata ni anak saya, kita bagi dia bin badan tu. Dia bertanggungjawab antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata al-walad il-firash, anak berdasarkan pada orang yang kahwin dengan budak tu, mak budak tu. Sekarang ni dia kahwin, siapa yang kahwin sah? Jadi dia kahwin, even kalau dia kahwin sebulan kemudian lahir anak, kita kira anak dia. Orang kata oh tak boleh ini fiqh lam syafi'i, kata tak boleh. Saya tahulah, tapi kita tengok fiqh lam mazhab lain, kata boleh. Luaskan masalah ni. Lama saat Hanafi kata apa, pandangan Al-Auza'i kata apa. Kita tahu kita di Malaysia tak mau keluar. Banyak benda kita keluar, itu bayar zakat fitrah pakai duit. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kenapa kita buat? Itu ni bank-bank kita tu bukan ikut mazhab Syafi'i. Ini benda untuk, kenapa kita tak luahkan? Tak benar kita lahir mesti mazhab Syafi'i. Yang penting mesti ikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Keempat-empat mazhab ni dan semua Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia interest sebagai sarjana Islam. Kita kena luaskan. Banyak benda kita dah luaskan, kita kena luaskan. So kita kena bagi. Kalau dia kahwin, binkan dengan dia. Kita kata oh tak mau nak bin, kita nak denda mak dia. You bukan denda mak dia, you denda anak tu sebenarnya. Anak tu pergi sekolah dia malu. Orang lain ada bin bapak, dia tak ada bin bapak. Kalau mak tu dia kahwin lagi, adik dia semua bin bapak dia, dia seorang pergi binkan Abdullah. Ini pun timbul banyak masalah. So kita selesaikan masalah ni dengan cara yang tidak memperandakan keadaan. Ada orang kata oh, kalau kita selesai tu galakkan lagi orang zina lah. Itu tak betul. Tak galakkan orang zina. Lepas itu pusat serenti galakkan orang zina. Orang isat dadah. Kita cuba selesaikan masalah. At least kita selesaikan, kita tak memalukan anak dia. Sebab kita bagi pendidikan. Dosanya dosa mak dengan ayah. Lepas tu anak nak tanggung sepanjang hayat. Kepahaman masyarakat sebenarnya, masyarakat awam ni dia tak boleh bagi pandangan. Sebab dia, mungkin dia rasa golongan agama yang bagi pandangan. Saya menggesa golongan agama supaya lihat fiqh ni dengan yang lebih luas. Kita kadang-kadang jemput Qaradawi lah, jemput apa sarjana luar bagi anugerah. Cuba baca sikit buku-buku dia orang ni. Tengok sikit fiqh yang luas ni. Kenapa kita nak pakai fiqh 60-an kita tu? Yang tahun 30-an pakai tu sampai sekarang pakai benda tu. Masyarakat berubah. Hadis Nabi tidak mengongkong kita. Kita yang createkan satu interpretasi yang sempit, yang akhirnya menyusahkan perkembangan masyarakat baru. Sekarang budak-budak ni, saya tahu apabila saya pergi ke Perlis, sebab ada sebagai mufti Perlis, seorang tu mengadu, dia berkahwin dengan isteri dia, tapi dia lahir anak tu kurang pada 6 bulan. Tapi dia tahu anak tu anak dia. Anak tu anak sulung dan bagus dia dalam sukan. Dia pergi ke sekolah dan dia budak tak berapa faham, sekolah rendah. Dia selalu tanya, ayah kenapa Alung punya bin lain? Adik-adik semua bin nama ayah, Alung punya bin lain. Dan kawan-kawan dia selalu kata, kau bukan anak ayah kau. Satu tekanan pada dia. Adakah dia nak, kalau nak tanya dengan orang agama, oh dia kata, oh pergi cerita ke anak apa kesalahan dulu, supaya dia jangan ulang. You nak didik anak you, you nak cerita dosa yang mangkit, Allah suruh kita tutup dosa-dosa kita yang lepas. Sebab tu hadis Nabi, Nabi kata man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang Islam, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Termasuk aib orang Islam tu aib diri dia sendiri. Dia jangan pergi cerita kat orang. Bukan sifat muslim yang bagus pergi cerita aku zaman muda dulu buat ini ini, bukan perangai bagus. Lepas tu dia ceritakan anak kita, ayah dengan mak kau ni dah terlanjur dapat kau. Takkan kita nak cerita tu pada anak kita. Sekarang luaskan fiqh ni. Dia orang ni, bila kita cakap luas fiqh, sebahagian orang lah, bukan semua. Dia bukan nak selesai masalah, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia hanya dia tahu tak boleh. Dia tak pernah mencadangkan penyelesaian. Kalau dia cadangkan penyelesaian, penyelesaian tidak praktikal, yang tidak boleh hidup pada zaman ini.